Pilemas, bahwa tanda-tanda akan datangnya, cepatnya datangnya hari kiamat adalah munculnya musik dan para penyanyi. Sakmenika ibu-ibu, ibu-ibu sami ngaos Anisa. Niki kula poh teh pemimpinnya Anisa mboten. Penyenengan dipondawi kalih Allah ngagem jilbab, ngagem rasukan tertutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalu jenengan tanggap campur sarinan mereka-mereka mbak-mbak yang mengumbar aurat tidak pakai jilbab. Niko napa leres? Niko napa bener? Nek niki sampun gebacut, jengben boten sah diulang. Insya Allah dongonipun wong teraniaya niki terkabul nggih Bu Pak. Saya berdoa ya Allah panjenengan elingaken kawula panjenengan ingkang nembe laleh. Ternyata ada yang diberi peringatan. Kula ora sah nduding. Napa panjenengan panjenengan nyuwun kula dongaaken wonten nika. Nggih. Mboten. Nek mboten kudune introspeksi diri. Sing delik iki aku kenal. Adik-adik nggih, ndi muslim, ndi muslim? Lah, Bu. Muslim ngaji tengene Pak Ivan. Pak Ivan itu bukan ustaz yang ekstrem. Beliau cuma menerangkan tafsir Quran. Diterangkan wonten surat An-Nur ayat 30 so 31. Kok dibuka ya le ya nang omah ya? Insyaallah. Insyaallah yo apa tenan po ora? Insyaallah lan oh betul-betul Quran ngono. Pak, iku HP-ne ya iki bukaan. Bahwa kita itu sebagai umat muslim laki-laki dan perempuan itu dibatasi, cara pandang kita itu dibatasi. Jadi tontonan seperti ini tidak semestinya bagi kita sing niki sing mboten Islam sinten. Kula wani maju ngeten iki, kula ngerti mesti bakale engko rodok bengi acarane bakal heboh. Mulai saya beranikan untuk maju. Ho apa? Sapa sing marang nang sing semaren jero? Rene, Mas Rene tak kasih hadiah. Nah, niki kula nyuwun ngapunten, nek njenengan ajeng nutuke monggo, sing penting saya memberi peringatan. Kalau ben janipun acara Agustusan, kula badhe memberikan suatu peringatan seperti ini. Ning gandeng mboten sempat waktu nipun diuber dari RT lain sampai ke RT lainnya tidak bisa. Waktunya tidak orangnya ndak. Nah, ngapunten dumateng mbak-mbak nggih ingkang tersinggung dalam acara menika. Nyuwun ngapunten. Minangka toke monggo. Sing penting nggih, orang yang nanti melenggak-lenggok bergelung tidak berjilbab. Dan dia melenggak-lenggok, dia mengumbar kemaksiatan. Jadi nek jenengan ora mengumbar kemaksiatan, tapi suara wanita itu adalah aurat. Itu tidak akan masuk surga. Ini pun jenengan sih mau temen tahu saat sopo baik udin yang ngotot ibu. Puan monggo. Nyuwun ngapunten bermatem ibu-ibu nge ingat berpendapat bahwa campur sari itu adalah nguri-uri budaya Jawa. Cuma enggak, nek nguri-uri itu nyatanya lebih mengorbankan akidah. Dia mengorbankan agamanya. Apa bakalnya diuri-uri? Kudune mboten. Dia harusnya lebih berat akhiratnya. Kudune pun mboten. Nyuwun ngapunten adik-adik nggih, niki sebagai peringatan kula. Jeng ben ampun dibaleni meneh. Timbange nanggap campur sari sing lebih bermanfaat. Apa to lebih bermanfaat? Ya liyane apa? Kaya Pak RW tadi, misalnya pasar murah atau yang lain. Wong nyatane ya dara kuat bayar to ya gurdon jaluk-jaluk to. Rene nek ora trimo.
dana ini ya dana donatur kan mas. Penanggung jawab kan awan ini metu ya? Ketua le. Ketua kedang wis le, Mas. Awan ini metu. Ya yes, kenduk to le ya. Aku jaluk ngapura. Iki pompong aku jek dadi dari musuh kan nek sok ben wis ora dadi. Aku ora bakalan wani ngutek-utek ngene iki. Wes nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.